sebagai hadiah kepada para pendengar yang bersama kita. Dan benda tu juga boleh menjadi ibrah kepada kita bersama, bersama Datuk, orang yang paling lama dan di antara kita ni. Apakah satu peristiwa yang paling menggembirakan dalam dakwah selama Datuk berdakwah? Dan apa juga lah apa yang paling menyedihkan? Sebab benda tu menjadi kesanlah kepada saya. Rasa benda ni ramai orang nak tahu. Benda menyedihkan ni kalau peristiwa lah, peristiwa yang paling terkesan. Ada wayang ni dia akan anak lalui banyak tak tahu sesuai itu. Nak cerita tak, tapi dah tanya kan. Kadang-kadang dalam dakwah ni sebelum tu ada benda yang Allah ni bagi kita gembira. Bukan kerana musibah orang tak, tapi bukan kaitan orang tapi diri kita. Anda pernah menangis kepada satu orang. Dulu ada satu orang di ceramah. Dia panggil nama bapa syaitan. Bapa syaitan. Lepas pada tu bila dia panggil nama bapa syaitan, mak ana tengok video tu, mak ana sedih. Mak ana oh, sampai ayah ana sedih. Bapa syaitan. Tipe dia tu dia kata dengar nyanyi Nur Haliza lebih baik daripada dengar. Satu hari berlaku, ini bukan kerana suka berlaku peristiwa, dia berlaku satu peristiwa mana. Dalam peristiwa tu semua orang dipanggil dia ada internet bapak syaitan. Ada hamba Allah. Ini buat cerita. Mungkin, bukan kita betul atau salah. Tapi Allah kadang-kadang mungkin dipujuk kita. Sabarlah. Masa kena tu kan. Ada orang dia pusing Malaysia ni tawah angkat gambar ana. Kata ana ni semua ni negeri tak dia tak diterima. Kemudian berlaku peristiwa pada dia. Dia semua negeri tak boleh. Dia siap cakap. Artinya kadang-kadang Allah pujuk. Dan banyak di dalam kesedihan tu ada peristiwa yang mana ada tahu ramai orang berhimpun tokoh-tokoh untuk nak lawan ana. Anda pernah kena, anda peristiwa anda kena tangkap dengan tempat-tempat itu tak lebih jadi sangat. Sebab peristiwa itu berlaku, dakwah itu berkembang kerana itu. Tapi kalau tanya anda, saat apa yang menggembirakan sekali? Sebenarnya, mungkin dah anda pun dah meningkatlah, umur banyak. Dah saat sekarang, macam anda tengok. Sampai anda tak kenal sebagai ustaz-ustaz yang dakwah sama orang anda sebut. Ramai sangat. Orang tanya siapa? Ni ustaz ni dia dakwah. Kita lah bukan orang lain tu tak sunnah bahasa kita kan. Oh, kita ramai. Yang tokoh-tokoh ni nak kena artinya ramai. Senarai kita tu pun punya ramai. Yang main jumpa artinya pada hari pernah kadang-kadang kita tidur. Ya Allah, adakah kau tinggalkan aku bersendirian? Kau tinggalkan aku bersendirian. Doa Nabi tu yang riwayat Ibn Ishaq daripada masalah Musa. Jadi, kita ulangi walaupun kita tahu kita tak layak. Allahumma inni ashku ilaika dha'fa quwwati wa qillata hilmi wa hawani 'ala an-nas. Ya arhamar rahimin, anta rabbul mustada'afin wa anta rabbi. Ya Allah, kan aku mengadu padamu lemahnya kekuatanku. Sedikitnya hilahku dan hinanya aku ni di kalangan manusia. Wahai Tuhan, orang-orang yang kena tindas, engkaulah Tuhanku. Kan? Benda tu kita bila doa kita rasa bukan kerana kita macam Nabi, tapi kita tak ada apa dah nak kata. Tapi hari ni Mekah ni dia terus jadi ceramah. Mekah ni dekat milen ceramah. Mekah ni dia terus jadi ceramah. Ramai orang dia pun buat senarai tu orang Wahabi tu sampai rupa kata orang lagi banyak, walaupun lagi banyak masih lagi duduk di top betul. Lagi banyak duduk lagi semua kita punya lah banyak manusia tapi dalam senarai tu ada yang nama apa Alif Syukri ada yeah. Masuknya punya ramai yang masuk. Allah dah ringankan. Allah dah ringankan banyaklah peristiwa-peristiwa kadang-kadang banyak juga ada orang tu mari yang dulu menentang berjumpa anak minta maaf tapi tak. Cuma anak nak tutup balik ni. Pasal
mohon ampun ke Allah lah kita pada cakap dengan diri kita. Ada cubalah nak lak warisat. Semungkin mungkin orang siapa yang tengok video dah tu. Semampu mungkin nak elakkan talking about myself. Sebab pasal kita tahu lah kita nobody lah di sisi Allah. Tapi kalaulah jalan yang telah kita buat ni yang benar, adanya kebaikannya, mungkin boleh dipelajari oleh orang kemudian. Kalau jalan yang kita buat ni ada yang salah dan mereka nyata di sisi kitab dan sunnah salah, jangan ikut jalan. Supaya dengan apa yang kita sebut ni, kita berlepas diri di hadapan Allah nanti. Kita tak pernah kata orang hampa ikut setiap langkah kami. Kami ni seperti hampa juga hamba-hamba Allah yang mencuba di jalan ini. Dengan kadar yang kami belajar, kami telah mengukuhkan dalil-dalil kitab dan sunnah dengan sandaran-sandaran. Jika ternyata satu hari nanti, kalau Imam Syafi'i kata hal yang sama, kita jauh lebih aula untuk ikut benda yang sama. Jika dapati yang salah, jangan ikut supaya kami tidak didakwa di akhirat kelak. Mereka tu duk ajak kami ikut yang salah. Jika didapati yang benar, hujah kami bersandarkan kitab dan sunnah. Ikutilah kitab dan sunnah. Kelebihan itu balik kepada kitab Allah dan sunnah Rasulnya, tidaklah juga balik kepada kami. Melainkan cara Allah itu di atas kasih dia kot kesian pada kami ini, dia telah menjemput kami untuk menyampaikan benda. Itu saja. Mudah-mudahan Allah, anak kita boleh tutup. Ya. Allah Ta'ala rahmati kita semua, insyaAllah. Dan terima kasih banyak kepada yang menonton lah ni, banyak ribu orang yang menonton lah ni. Mudah-mudahan insyaAllah kita berjumpa lagi lah pada masa akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.